Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Lopita dari Prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan pada anak. Di video ini saya akan membahas tentang efek bullying terhadap perkembangan kepribadian seorang anak. Sekarang ini banyak sekali anak yang menjadi korban bullying, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan teman sepermainan. Padahal efek bullying sangat berpengaruh pada perkembangan dan kepribadian anak tersebut. Si anak bisa saja menjadi seorang yang pemalu, pendiam, tidak percaya diri, bahkan antisosial. Sedangkan menurut teori psikososial Erikson menyatakan bahwa perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh interaksi sosial hubungan dengan jadi sangat besar pengaruhnya interaksi sosial hubungan dengan orang lain. Peran orang tua sangat berpengaruh pada proses perkembangan dan kepribadian seorang anak. Maka dari itu perlu adanya kepekaan orang tua terhadap perubahan anak. Sekali-sekali bawalah anak Anda untuk berkumpul bersama teman-temannya agar anak tidak takut bersosialisasi dan mampu mengembangkan ide-ide yang dia punya. Sekian dari saya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.